akan kesehatan para petugas medis sebagai garda terdepan dalam menghadapi virus corona atau COVID-19, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan bahan makanan dan vitamin bagi para petugas yang berjaga di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sostromojo, Kuala Kapuas. Bantuan berupa bahan makanan dan vitamin ini diserahkan langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas, Parij Ismet Rinjani, didampingi dua kader partai lainnya, Linda dan Peniana, kepada Direktur RSUD Dr. Sumarno Sosro Atmojo Kuala Kapuas, Dr. Agus Waluyo. Selain menyerahkan bantuan ke rumah sakit, pihaknya juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah tempat, seperti kantor desa, sekolah, tempat ibadah, dan rumah-rumah warga. Saat diwawancarai sejumlah awak media, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas, Parij Ismet Rinjani, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari partai dan tanggung jawab sosial sebagai wakil rakyat dalam mencegah penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mematikan itu. Terima kasih untuk hari ini Pak Dokter sudah memberikan waktunya untuk Partai Demokrat penyerahan bantuan kemanusiaan. Jadi pada kegiatan hari ini selain ke rumah sakit, juga kita langsung ke desa-desa maupun ke RT-RT setempat di mana mereka sudah melakukan pengaduan. Kita Demokrat ada punya pengaduan. Jadi di mana tempat pengaduan itu mereka menginginkan penyemprotan disinfektan, di mana penyemprotan itu kita juga kerjasama sama ada beberapa BPK. Jadi masalah standarisasi mereka yang lebih tahu karena mereka sudah koordinasi sama Dinas Kesehatan. Jadi kita hari ini keliling ada beberapa desa yang akan kita lakukan penyemprotan. Sementara itu, Direktur RSUD Kapuas, Dr. Agus Waluyo, mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah peduli kepada para petugas kesehatan yang berjaga dalam upaya penanganan kasus COVID-19 di wilayah ini. Pertama-tama kami pihak Rumah Sakit Dr. Sumarno Sostromojo Kuala Kapuas mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan dari Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kapuas yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kami dalam upaya penanganan kasus COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan adanya kepedulian dari semua ya, lapisan masyarakat, ya, apakah itu dari rekan-rekan partai, atau dari organisasi lain, atau dari pengusaha, ini bisa turutnya membantu ya, petugas-petugas kesehatan dalam upaya memerangi virus corona ini. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Jurnal TV. We'll be right back.